Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, social class. Are you ready with your smartphone? Okay, let's discuss about our material for today. It's about hortatory reading. Open your task. I give you last week. Okay, this is still about hortatory exposition ya. Okay, big term ready with your note. Okay. The bad pollution in industrialized area. Okay. Pollution is most industrialized areas in Indonesia are very serious. It seems that the negative effect of the pollution are ignored by the factories. Okay, this is the first, what we called? Okay, you still remember it? It is thesis of the hortatory exposition. Okay, the first part is thesis. Next. In the big city, we have found that many factories produce kinds of pollutant continuously. This is the arguments. Okay, that's right. It's argument of the thesis. In big cities, we have found that many factories produce kinds of pollution. Then, in the third paragraph, as a result, more people are sick because of the pollutants. What do we call it? Okay, yes, arguments again. Sick because of the pollutants. Jadi bisa sakit karena ada pencemaran itu. Nah, kemudian other fatal effect. Jadi efek yang paling fatal dari polusi itu adalah banyak hewan-hewan yang terkontaminasi. Ini masih apa? Okay, masih ini ya, masih. Okay, masih argumen. Okay, masih arguments. Jadi argumennya ada tiga ya. In big cities, found that manufacturers have found pollutants. As a result, fatal effect. Jadi ada tiga argumen. Dan di paragraf yang terakhir ini, what you call? Here, note. Okay, it is 1, 2, 3. Okay, it is the recommendation responding to the bad effect of the pollution. The government should overcome, harus menyelesaikan bad situation sooner for passing law and amending industrial regulation. Otherwise, victims suffer serious sickness and die. Okay, the three parts of the hortatory exposition. I see. Argument 2, 3, and then recommendation of the text. Okay. So it consists of three parts. As Mrs. Animas Ruka say that hortatory exposition. Is a piece of writing that persuades the reader to accept the writer's point of view by showing the information in a logical way. Jadi, hortatory exposition itu adalah tulisan untuk membujuk para pembaca untuk menerima dari pendapatnya penulis ini dengan menunjukkan informasi yang logis, ya, begitu ya. Dan informasinya itu tentunya agar disetujui oleh pembaca. Jadi penulis menulis itu agar pembaca menyetujui apa yang dia tuliskan. Itu adalah manfaat dari hortatory exposition. Kan di sini ada recommendation, ada rekomendasinya, statement of what should or should not happen or be done based on the given argument. Jadi statement yang seharusnya atau tidak seharusnya terjadi atau diselesaikan berdasarkan yang diberikan di argumen di atasnya. Argumennya ini akan menuju ke recommendation, dan thesis itu biasanya di awal dari paragraf itu menunjukkan pengumuman tentang penulis. Itulah jenis structure dari hortatory exposition yang kemarin sudah dibuat ya minggu lalu. Nah, simple present itu adalah fitur bahasa yang digunakan. Ada di sini ada to be ya, berarti dia adalah simple present. To be-nya is, am, atau are. Link connector-nya ada firstly, yang pertama, on the other hand, selain itu. Oleh karena itu, kemudian setelah itu, bahwa. Nah, di sini juga ada passive voice. Passive voice itu become rocky, jadi berbatu karena terbawa oleh ini ya, rain ya. Ini bukan rain tapi train ya, terbawa oleh hujan. Okay, model auxiliary seperti example gradria, should, can, will, etc. Itulah dari fitur bahasa yang digunakan di tadi teksnya apa? Hortatory exposition. Nah, di sini contohnya ya, kampanye tentang membaca. Di sini ada tesisnya, terus kemudian ada
ini argumen satu ya, ada firstly tadi konektornya itu, jadi membaca itu masih kurang ya kalau di kita hanya kita butuh membaca. Oke, di argumen yang kedua di sini ada pentingnya membaca akan membuat seseorang itu termotivasi untuk membaca. Jadi ada sesuatu yang penting gitu ya, Faisal Rumus. Jadi nanti kita bisa dapat inspiration dari apa yang kita baca. The last good understanding toward the importance of reading can be achieved by well organized and effective campaign. Jadi dengan kampanye yang efektif kita bisa misalkan dari berbagai bacaan di media seperti TV, radio, booklets, bulletin, newspaper, magazine yang diberikan oleh guru, orang tua, atau orang yang peduli dengan membaca. Oke, rekomendasinya level itu ya, ada modalnya di sini, itu salah satu modalnya should be done, harus diselesaikan, difasilitasi oleh pemerintah agar jadi kompetisi. Jadi nanti ada kebiasaan membaca yang sangat penting. Oke, ini contohnya kemarin sudah buat ya, tidak harus membawa misalnya tidak harus membawa HP ke sekolah. Di sini misalnya Facebook sudah ban, Facebook sudah dilarang, terus itu merokok sudah dilarang. Ini misalnya orangnya sebenarnya merekomendasikan ya, merekomendasikan agar larangan merokok akan menggunakan Facebook dan juga larangan untuk membawa HP. Oke, gitu ya. Ya, itu tentang hortatory exposition. Thank you for sharing, Miss Ani. Okay, let's do our discussion again. Okay, then we try to the activity one. Okay, prepare your. Okay, yes. Okay, next. This is part of six effects. What is effects? Okay, effects. Draw into airway, expel out slot, any material. Okay, effects, what is effect? Okay. This is, you must be done after this section. Okay, factor, effect, yeah. Effect, phenomenon. That follows, it's caused by some perceived phenomenon. And then factories, what is factories? Okay, factories. You can open your dictionary to answer it, your smartphone to answer it. Okay. Then contaminate is material. Reject this horse unwanted. Kalau yang B ini kayaknya di mana ya? Di sini suruh menyebutkan aja part of speech-nya itu kita bisa isi dengan misalnya effects, itu kita bisa ke verb ya, ke verb. Nah ini factories, ini apa, noun ya, kata benda. Terus contaminate, ini juga verb ya, verb. Terus nanti breathe, bernafas, itu juga verb ya, verb. Terus ini chemical is adjective ya, bahan-bahan kimia ya, adjective ya. Adjective. Then what is disease, penyakit ya, penyakit do, bisa juga ke noun ya. Increase itu meningkatkan. Dan kemudian ada suffer from, ini juga bisa ke verb karena dia menderita. The waste ini ya, any material unused and rejected as unwanted, ini waste, dibuang, bisa kita ke verb. Terus nanti kalau ini ada continuously, berarti berkesinambungan ya, berulang, berarti ini adalah adverb. Okay, this is for activity 1. Let's come to the activity 2. I still remember, tampak tadi bahasa Inggrisnya apa ya, tampak, appear ya, appear. Kalau mencemari tadi apa, pollute ya, pollute. Terus nanti kalau mengatasi bisa pakai mana, overcome ya, overcome, stronger. Terus kalau mempertimbangkan apa, pertimbangkan, consider ya. Kalau berbahaya, dangerous. Kalau bermacam-macam, many kinds. Terus kalau di keramaian itu bisa, kita bisa menggunakan crouch ya. Kalau ini korban ada victim. Terus bahan-bahan kita bisa pakai materials atau ingredients. Oke. Okay. Nah kemudian ada